So saya cakap terus terang, presiden kita buat unpopular decision. Yeah. Okay, bila unpopular decision, dia akan kena condemn. Bila unpopular decision ni, selalunya akan ada orang akan condemn sebab dia melibatkan orang lain. Dan saya lihat orang-orang yang berada di luar ni sebenarnya mereka ni tak ada local standby pun nak cerita pasal UMNO. Tapi menggunakan cerita UMNO untuk dia orangnya popular. Isu dia mudah. Kau condemn UMNO, kau condemn Zahid, kau akan popular. Saudara jadi ketua pemuda zaman KJ. Yes. Okay. Saya pernah jadi ketua pemuda. Saya pernah bersama dengan beliau. Saya tahu. Okey. Condemn. Okey, tak apa. Condemn. Tapi janganlah condemn menggunakan UMNO untuk dia popular. Sebab orang-orang yang dikeluar UMNO ni tu, kalau dia tak sentuh pasal UMNO, dia orang ni akan tenggelam. Percayalah. Tapi bila dia sebut je pasal UMNO, dia orang ni akan naik. Sebab dia orang ni nak relevan dengan orang di luar. So apa cerita? Condemn UMNO, cerita pasal Zahid, cerita pasal ni. Eh, tak payah. Dalam parti ada ahli. Biar kita yang tentukan. Rumah kita. Rumah kita. Pemuda pun cakap apa? Biar kita betulkan rumah kita. So this is time for us to correct, to reconcile parti, biar kita buat kerja kita. Apa yang diorang cakap ni, lantak pilah. Pandangan saya, presiden teruskan kerja.